Tunggu sampai selesai ya proses. Assalamualaikum, halo, ketemu lagi dengan channel Hunting Jajan. Semua jajanan ada di sini. Oke, lama kita tidak membuat konten ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat bagaimana membuat cara mudah membuat Vietnam Drip. Jadi minuman kita walaupun di rumah serasa di kafe. Bagaimana cara membuatnya sangat gampang dan simpel. Tetap stay tune di channel Hunting Jajan. Let's get it done. Oke, sobat Hunting Jajan semua ya. Sekarang kita mau buat kopi Vietnam Drip. Wah, kopi ala Vietnam Drip nih. Yang dibutuhkan ada susu, ada gelas ya, sama ini alat buat penyaringnya kopinya nih. Ini alat buat penyaring kopi. Jadi kalau mau buat Vietnam Drip harus ada alat ini ya, penyaringnya ini. Ini beli di online sekitar 25 sampai 50 ribu satunya, tergantung besarnya dan kualitasnya. Ini yang kemarin kita beli yang murah cuma 25 ribu. Oke, ini kopinya kita pakai kopi Robusta Lampung yang udah digiling, tapi gilingnya giling kasar, jadi dia nggak halus ya. Kalau giling halus nanti pas penyaringan ya kopinya masuk, tapi kalau ini karena kasar jadi penyaringannya pas. Jadi teman-teman yang punya biji kopi bisa digiling sendiri, yang penting ada alat Vietnam Dripnya. Oke, langsung saja kita buat. Sebelumnya kita masak dulu air panasnya. Masak airnya kita masak sekitar 200 ml ya. Nah, ini kalau gelas ini sekitar gelas yang kita pakai ini sekitar 200-an ml. Oke, kita tunggu sampai mendidih, tapi sebelum mendidih kita siapkan bahan-bahannya. Kita masukkan susu sekitar 30 gram sampai 40 gram tergantung senangnya teman-teman ya. Tapi kalau bisa pas dengan sesuai dengan yang kita inginkan, jadi nggak terlalu banyak susunya, jadi dia pas, kopinya tetap mantap. Oke, ini mungkin sekitar 35 sampai 40 gram. Kalau gelas 150 mungkin bisa cukup 30 gram, ini lebih nih, jadi itu takarannya bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya kita masukkan kopinya. Kalau kopinya ini kalau nggak ada takaran kurang lebih saya 2 sendok, nggak terlalu muncung kali, seginilah, 1, 2. Kalau di gramin sekitar berapa ya, 15 gram apa ya, kurang lebih sekitar itu. Oke, kita tekan, kita tekan sampai dia rapat ya, kita tekan, sudah direkan, sudah selesai, kita letakkan di atas gelasnya. Oke, ini udah ditaruh kopi ya. Oke, susunya sudah, kopinya sudah, tinggal kita tunggu air panasnya mendidih, sebentar lagi panas. Oke, ini airnya sudah mendidih, kita tinggal matikan kompornya, langsung kita tuangkan air panasnya. Oke, oke, kita tuangkan. Oke. Nah, setelah kita tuangkan sudah, kita tunggu airnya, kopinya ini, nah, itu dia netes ya sampai habis. Setelah itu sudah jadi Vietnam Dripnya. Oke, sambil kita nunggu, kita dengar musik koplo dulu. Asik. Oke, kita tunggu sampai selesai ya proses dari penyaringan kopinya ini menggunakan alat Vietnam Drip ya.
Jadi cara penggunaannya cukup gampang. Oh ya, tadi kita menggunakan susu tarik-tarik. Susu tarik-tarik ini murah dan rasanya cocok buat untuk buat kopi Vietnam seperti ini. Oke, sobat hunting jajan semua, nih Vietnam leaf-nya sudah jadi. Udah selesai ya. Selesai. Kita tinggal aduk. Vietnam leaf-nya sudah jadi. Kita seruput dulu. Kopinya pas, susunya pas. Mantap. Tambah merokok, mantap lagi. Banget ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Tetap stay tune di channel Hunting Jajan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Hunting Jajan. Tetap kita lestarikan kuliner Indonesia. See you next time. Dadah.